Oke, hai brother, kembali lagi bareng gue Shay Gatra. Ya, di video kali ini gue mau nge-review sebuah addon yang keren banget, men. Jadi di addon kali ini tuh kalian bisa nge-build rumah atau ya yang ada di addon ini, nggak cuma rumah, mungkin ya ada bangunan yang lain gitu dengan cara instan, men. Jadi nama addon ini tuh adalah Instant Building kalau nggak salah. Kalian tinggal cek aja di deskripsi itu, link downloadnya udah gue taro di deskripsi, men. Dan ya, kalau kalian pengen buat sebuah desa, sebuah kota, kalian cocok banget pakai addon ini, men. Karena di sini ada ya building secara instan, men. Kalian nggak perlu naro blok, ngancurin blok, ya nyusun blok juga secara manual gitu, nggak usah, men. Dan ya, sorry banget ini kalau gue suaranya gue kecilin, nggak kayak biasanya ya, karena gue lagi recordnya tuh malam-malam, men. Dan ini gue ngos-ngosan baru aja pergi dari luar, men. Dan ya, sorry banget ya kalau misalnya suara gue agak sedikit ya ngerendah gitu, apa ya, melanin gitu ya, biar ya nggak ganggu keluarga gue yang lagi pada tidur, men. Dan ya, di sini gue skinnya juga udah keren banget tuh. Gue udah pakai bandana yang merah putih gitu, men. Ini spesial HUT RI ke-76 ini, men. Skin gue, men. Dan sepatu gue juga pakai warna merah putih. Kalau sepatu gue mah emang dari dulu merah putih, men. Gak pernah ganti gitu. Oke, sekarang kita bakalan review aja addon ini, men. Oke, kuy. Oke, jadi cara pakai addon ini, men. Jadi caranya kalian ke chat, terus kita slash, bentar ini nge-lag. Terus kalian di sini ketik function, dan di sini tersedia banyak banget, men. Di sini tuh kalian bisa lihat ada blooper. Coba kita lihat blooper itu apa. Dan di sini gue nggak akan review semuanya mungkin, karena ya mungkin durasi lah ya. Kita set blooper ini apa? Kita tunggu dulu. Ini agak nge-lag, men. Sumpah. Ini karena tekstur gua mungkin ya. Dan di sini gua nggak pakai no button karena bakalan nge-lag banget, men. Dan ini tuh nge-lag banget. Kenapa? Oh, apa itu, men? Oh, kalau lagi ini nge-lag, men. Ini apa, men? Blooper ini apa, men? Widih, keren banget sumpah. Tuh, kalian bisa nge-build instan cuma dengan komen doang, men. Nggak usah pakai kalian ngebuild pakai bikin blok gitu, pakai blok gitu. Dan ya, ini blooper apa ini, men? Keren banget sumpah. Tuh ada patung kayak gini. Oh, ini kayak hantu ya. Oh, mungkin sih. Coba sekarang kita lihat aja yang lain. Slash function. Ini keren sih, men. Di sini ada apa? Blue tree. Oke, kita ketik enter. Gue terjebak, men. Bentar, men. Wih, keren, men. Kalian bisa buat pohon dengan cara instan, men. Sumpah ini keren banget ini addon. Dan ya, kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi. Ini sumpah keren banget, men. Widih, kalau kalian pengen bikin desa medieval gitu, men, ini pakai addon ini sumpah keren banget. Dan ini bloopernya itu keren banget. Coba kita cari yang lain. Slash function. Dan yang lain ini apa? Kaktus satu. Coba itu kaktus ada 5. Dan di sini apa? Oh, kaktus satu ini kayak gini. Ya, oke lah, lumayan. Lumayan keren. Dan coba kita lihat function. Kalian tinggal cek aja buat kaktusnya. Di sini gue cek yang satu aja. Dan di sini ada apa lagi? Charmander. Coba kita lihat. Apa nih? What? Apa, men? Waduh. Apa nih, men? Lagi membuil apa? Lagi ngebikin. Beneran dah. Sumpah. Charmander itu. Oh iya, Charmander. Astaga, gue nge-lag, men. Charmander itu yang ada di Pokemon, men. Oh iya. Gue baru inget dah. Astaga, nge-lag. Dan ini, waduh, kan kalian harusnya jangan kayak gue, men. Jangan terlalu deket, men. Kalau lagi mau ngebuat kayak gini, men, jangan terlalu deket. Jadi ya tabrakan tuh kayak gue tuh. Oh iya, Charmander gue. Sumpah, nge-lag gue, men. Oke, dan ya kita cari yang lain. Slash function. Oh iya, gue baru ingat Charmander, men. Dan di sini ada green
tree, oke? Kita bakalan lihat green tree itu apa, men? Apa bentukannya sama kayak yang tree yang tadi? Coba kita lihat. Oke, tuh kan. Nge-lag, men. Kalau lagi nge-building itu nge-lag. Oh iya, bentukannya sama aja sih. Cuma ya beda daun doang. Tapi ini, ya oke lah. Keren, keren. Mantep, mantep, men. Dan sekarang kita bakalan next aja. Coba kita lihat. Ini sumpah keren, keren banget, men. Function. Oke, bener. Apa nih? Di sini ada house. Kalian bisa bikin rumah, men. House. Kok cuma langsung 4 ya? Nggak ada yang 1, 2, 3 gitu. Dan ini malah tabrakan sama pohonnya, men. Oh, enggak. Keren, men. Tuh kan, gua bilang juga apa, men. Ini kalau kalian mau bikin ini, men, pedesaan secara medieval gitu, kalian bisa banget pakai addon ini, men. Dan keren banget sumpah ini. Keren banget, men. Tuh, lihat. Bisa kayak gini, men. Kalian juga bisa ubah-ubah aja. Di sini apa nih? Button. Kok ada button dah? Kenapa ini kok ada button? Dan ini sumpah keren banget, men. Di sini apa nih? Oh, kayak balkoni-balkoni gitu ya. Balkoni di dalam rumah gitu. Oke, kita lihat dari luar. Ini keren, men. Kalian bisa ubah aja, men. Misalnya kalau kalian bisa ubah ini pakai yang tadinya pakai wool, kalian bisa ubah pakai yang lain mungkin. Dan ini sumpah keren banget, men. Widih, keren, men. Dan tadi gue juga lihat ada modern house ya. Coba kita function. Bentar, itu kok salah dah. Function modern house, modern underscore house. 1. Gak ada 2 kah, 3 kah, 4 kah gitu. Waduh, tuh nge-lag, men. Ini ya emang sih kalau kayak gini bakalan nge-lag dulu gitu. Dan oh waduh, gue udah di dalamnya aja ya. Coba kita lihat. Wih, gede banget sumpah. Ada kolam renangnya juga, men. Di sini ada perkebunan apa sih, taman ya, taman rumah, men. Keren banget. Dan di sini ada apa nih, garasi mungkin ya. Ini garasi kah? Iya, garasi, men. Garasi buat mobil, bener. Widih, keren, men. Bisa bikin modern house di sini, men. Sumpah keren banget. Dan coba yang lain, kita coba yang lain. Sumpah ini keren banget sih edonya. Jangan lupa di download, men. Dan kalau kalian juga pengen ngasihin misalnya addon, maps atau tekstur dan juga shader, kalian tinggal join aja di Discord gua atau kirim aja lewat email, atau juga kalian bisa DM gua di Instagram, men. Oke? Dan di sini ada apa? Function list. List apa, men? Mungkin ini bukan building, itu kan banyak banget sumpah, astaga. Di sini ada komen-komennya, men. Coba kita lihat dari atas, oke? Di sini ada function bird, bloopers, Charmander yang tadi, Chikorita. Coba function Chik. Oh, ada host, men. Host 1, host 2, host 3. Oh, ada, men, ternyata. Itu yang tadi gua apa nanya? Yang gua tadi bikin tuh host 4 ya. Coba host 1, coba kita lihat host 1. Adakah? Ada, men. Lagi building, men. Nah, bisa, men, udah. Dan buset, gede banget. Bayangkan, men. Yang keempat kayak gini, yang ke-1 kayak gini. Dan ini, buset, yang itu sampai ketimpan, men. Sumpah dah, ini keren banget sih. Waduh, segede ini, men. Segede gaban, buset dah. Ini, pintu masuknya apa? Buset, ini ngeri banget, men. Udah kayak rumah hantu aja, men. Tapi ini ya keren sih, keren. Coba kita lihat lagi yang lain. Mungkin kita bakalan kasih jarak yang agak jauh. Di sini mungkin kita kasih function slash function house kedua, men. House 2. Yang satu itu gua udah bikin, 2 sama 3-nya belum, men. Pokoknya kalian tinggal itu udah kelihatan bednya. Dan yang kedua okay lah lumayan. Ini small-small aja, enggak terlalu besar, yang enggak terlalu kecil juga. Ini biasa aja sih, enggak small-small juga gitu. Dan ini bednya yang tadi, ini bednya hancur 1, buset. Dan ini ada kaca buat apa? Oh, ini WC-nya apa? Kamar mandi gitu. Dan di sini ada balkoninya. Keren dah. Yah, keren lumayan. Dan di situ juga ada pekarangan, dan juga di sini ada kayak kolam ya. Kolam buat ikan, men. Kalian bisa tambahin ikan aja di dalamnya. Pakai ya manual gitu. Enggak ada ikan otomatisnya di sini, dan gue bakalan kill aja semuanya. Mungkin ada entities yang jatuh tadi, misalnya kayak button tadi, gue bakalan kill at A.
Enter. Oke, itu kan banyak men. Tuh, sekarang udah agak ringan biar nggak nge-lag gitu men. Tinggal dikill aja men. Dan di sini coba kita lihat ada blue tree, green tree, orange tree, pink tree, white tree. Oak 1, dead 1. What? Dead apa men? Coba gua bakalan kasih jarak aja di sini dan kita bakalan dead. What? Dead itu apa men? Slash function dead. Dead apa men? Tadi kok ada dead ya? Bentar men. Dead 1. Coba kita lihat. Dead 1 apa men? What? What dead apa men? Oh, mungkin maksudnya ini kayak pohon yang tumbang gitu. Oh, iya men. Mungkin sih. Sumpah ini raksasa men. Buset ini seberapa gedenya. Buset ini hancur udah map gua. Anjir. Tapi ini keren sih. Widih, di sini ada apa men? Kok kayak ada yang mencurigakan. Apa ini? Enggak ada apa-apa nih. Sotoy banget gua ya. Tapi ini buset gede banget. Hancur udah nih map gua. Bodoh amat lah ya. Dan di sini coba kita cari yang lain. Slash function yang lain men. Mungkin kita host lagi yang ketiga tadi. Host 3. Oke, kita enter. Dan di sini tapi keren sih. Walaupun yang enggak terlalu gede tapi ini keren men. Dan di sini kenapa tangganya terputus di sini men? Ini hostnya buset berantakan, enggak tahu lagi nih. Oh, ini rumah jamur. Baru sadar gue men. Rumah jamur apa ini? Tapi kok tadi dindingnya pakai jamur ya? Entahlah tuh kan ini pakai jamur men. Blok jamur gitu. What? Ini di mana lagi? Cara turunnya gimana? Astaga, pusing dah gua. Ini pusing dah gua. Bodoh amat lah ya. Sekarang kita bakalan ke atas aja. Kita back atau balik? Back atau balik? Astaga, dan ini keren men. Sumpah. Coba kita cari yang lain lagi. Kita lihat list dulu men. Coba kita lihat list di sini ada apa aja. Mas. Tuh ada jamur. House. Terus apa men? GTX 670. Coba kita lihat. Mungkin ini mobil mungkin ya. Function GTX 670. Benar enggak? Benar. What ini apa men? Gue kirain mobil. Ini apa men? GTX apa ini men? Sumpah gue kirain cuma mobil men. Soalnya nama brandnya itu kayak mobil men. Ini apa dah? What? Gue nggak tahu sih ini apa. Tapi gue kayak nggak asing juga bagi gue men. Ini apa dah? Sumpah men gue nggak tahu ini apa. Bener mobil apa? Coba kalau kalian yang tahu komen men. Astaga GTX tuh kayak yang buat RTX itu men, apa sih? Ini tuh kayak fan-nya, ini kipasnya men. Oh, ini yang di komputer kah? Ini yang di komputer kah? Ada aja, buset. Buset. Ada aja, ini nama IDE-nya tuh instance struktur men. Kalian tinggal ini aja dah, download aja dah pokoknya men. Kalian bisa, waduh ini sumpah keren men. Keren ya, kalian jangan lupa download. Dan ya sekarang gue bakalan penutupan aja karena ini durasinya mungkin udah terlalu panjang men. Dan kalau kalian pengen teksturnya, kalian tinggal minta aja ke gue di Discord gue mungkin, atau kalian tinggal ke Instagram gue men. Kalian DM aja, atau ya kalian jangan lupa join juga ke Discord gue men. Dan ya sekarang gue bakalan penutupan aja men. Oke, okay? Kuy. Oke cuy, jadi cuma segini aja video dari gue. Video ya cuma buat hari ini, dan ini juga spesial buat 17 Agustus men. Tapi mungkin ini videonya gue upload di tanggal 18 Agustus atau 19 Agustus gitu ya. Karena ya gue bakalan menjadi panitia buat lomba di 17 Agustus di desa gue men. Jadi 17 Agustus di desa gue itu ada lomba game online men. Jadi gue jadi panitianya di situ men. Di situ ada lomba PUBG, lomba Free Fire,
Mobile Legend juga ada men, tapi di sini nggak ada lomba Minecraft karena jarang banget orang di desa gue yang mainin game ini men, Minecraft gitu. Karena ya cuma gue sama Ryuga doang men, mungkin sih. Dan ya jangan lupa join Discord gue men, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa follow media sosial gue ya, linknya juga ada di deskripsi. Kita berteman di situ men. Kalian join di Discord gue, bisa komunikasi sama gue men. Kalau gue lagi bikin konten kayak gini, gue sering ini men, online di Discord men. Soalnya ya, karena audio record gue juga di Discord gitu. Gue gak pakai audio record di aplikasi ini men, recorder screennya ini men. Screen sendiri, audio juga sendiri gitu men. Dan ya, sekarang gue bakalan penutupan aja. Kalau kalian pengen download addon ini, jangan lupa lihat di deskripsi itu ada apa, ada link downloadnya. Ya pokoknya gini men. Dan kalau kalian pengen sharing-sharing map, map find the button, parkour atau apapun, gue bakalan mainin men. Kalian tinggal sharing aja di Discord gue men, atau kirim di Instagram gue, oke? Okay? Dan juga jangan lupa sharing di ini juga men, email gue men, oke? Okay? Dan ya, sekarang gue bakalan penutupan aja. Oke, okay, gue dari tadi ngomong kayak gitu, oke? Okay? Dan ya, don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next episode. Bye, bro.